Pengguna kesal apabila kerajaan membenarkan kenaikan harga roti gardenia sekali lagi selepas kenaikan pada Disember tahun lalu. Tinjauan satu berita di sekitar Eco Grande Bandar Becak Alam mendapati rata-rata pengguna tidak senang dengan berita kenaikan harga produk tersebut yang menjadi asas kepada diet harian. Hanya mahu dikenali sebagai Fatihah, 22 tahun berkata rakyat akan terasa akibat kenaikan harga makanan harian itu. Walaupun mungkin ada certain orang, mungkin yang golongan T20 ke apa ke, dia terasa benda tu macam sikit lah. Dengan kita orang yang ayat marhen ni semua, kita orang terasa benda tu affected lah. Sebab kita orang jenis suka makan roti. Eh, kita orang macam saya memang suka jenama gardenia ni. So bila dia naik harga, saya rasa benda tu mahal lah. Sebab dulu saya makan pun RM1 lebih. And suddenly sekarang sampai nak naik RM3. So pada saya benda tu mahal lah. Kerajaan kena dengar lah keluhan-keluhan rakyat MB40 ni. Untuk dia teliti baliklah harga-harga barang sebab tak semua orang mampu. And then kalau boleh diselaraskanlah harga roti. Memang dia tetapkan semua roti mungkin kena harga macam ni ataupun in average plus minus lah. Instead of boleh je mana-mana roti naikkan harga macam tu. Di samping itu, Azhar Basrah, 59 tahun, menyifatkan kenaikan harga tersebut tidak wajar dinaikkan terlalu tinggi kerana roti sebahagian daripada makanan asas rakyat negara ini. Sebab last year pun dia dah naik and then mungkin disebabkan masa tu faktor gandum pun tak ada disebabkan peperangan dekat antara Ukraine dengan Rusia. So, dia block gandum. Why not sekarang ni kenapa benda tu dah dibuka balik? Kenapa nak naikkan harga lagi? Kalau pemilah, kalau dia naik pun dalam 10% okey lah kan, 10%, 3% kan. Tapi ini kalau ada 2% ke 5% memang dah tinggi sangat lah kan.